Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Cukup meletihkan juga, sahabat. Kami telah sampai ke atas sana. Jadi air dia tidak cukup besar. Jadi kami turun ke bawah ini. Kami nak perjalanan balik. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini, like, komen ya, jangan tak komen. Mungkin inilah video yang terakhir kembara di sungai Takmanci ini. Jadi mungkin kami akan meneruskan episode lagi. Nah, ada satu kawasan lagi di sebelah Takmanci ini yang belum kami troka. Jadi pada hari ini, inilah video yang terakhir kami berdua. Cukup meletihkan juga. Jadi kami ada jumpa seekor buruk. Tapi tidak dapat kami nak mengambil gambar kerana pohon itu terlalu tinggi. Tinggi sekali, sahabat. Sempat-sempat juga dia membuang buah dari atas. Terkejut bro, kami hentam dia. Memang kelakar betul itu bro. Orang nak berehat bersantai-santai, tiba-tiba saja dia melontar buah dari atas jatuh ke bawah. Inilah apa dia, pahit manis kami di hutan ini. Macam-macam barang yang kami jumpa. Dan pada hari ini pun kami nak balik lah. Cukup penat juga, sahabat. Naik bukit, turun bukit. Dan mungkin tunggulah konten yang seterusnya. Mungkin kami akan menjelajah ke satu tempat yang baru. Mungkin tu agak suka lagi kerana bukitnya terlalu tinggi. Tapi makan masa juga. Perjalanan kami sini pun cukup jauh juga. Kawasan ini cukup menarik juga, kawasan ini, sahabat. Sunyi, sepi. Kawasan ini amat berbahaya sekali kerana kawasan ini banyak orang kampung kami sini memasang jerat di sini. Jadi kami berdua perlu berhati-hatilah tidak terkena jerat. Sini pun orang banyak memasang jerat binatang lah. Kalau salah pijak, sahabat, kaki naik ke atas. Ini banyak mereka memasang jerat di sini. Terutama sekali lah babi hutan. Ini banyak babi hutan di sini, kawasan ini. Okay guys, kita nak terus ke perjalanan kita dulu. Kita nak lihat kawasan sini sebelum kami nak balik. Okay, tunggu. Kawasan ini ya pohon ini unik sekali. Wah, ke dalam balik kami. Sukar sekali. Okay guys, kita nak turun ke bawah sana. Okay, ni rebung banyak sekali di sini. Kami tidak ambil ini rebung. Banyak sekali rebung di sini. Okay, perjalanan kita. Jadi kami berdua
ada jumpa jenis bajakah di sini. Hutan tebal, tidaklah berapa tebal hutan ini. Kena pasalnya dulu pernah orang berkebun di sini, tapi orang tidak ada lagi. Bambu-bambu di sini bulu-bulu besar-besar sekali. Boleh lihat. Bulu betong. Apa? Betong-betong. Perjalanan balik kami kali ini. Kami menggunakan jalan darat. Karena kalau kami menggunakan di tar ya. Pinche. Kawasan ini cukup menarik juga. Kalau kawasan ini dibersihkan ataupun dikemaskan, kalau dibersihkan, cukup menarik ini sahabat. Ada batu-batu besar lagi di sini dan di sebelah sana batu. Kawasan ini tidak dirawat. Cukup menarik sekali. Teruskan. Jalannya tadi ada kawah. Ya, inilah perjalanan kami. Kadang-kadang kami berjalan di darat, kemudian di air. Tengok keadaan lah. Kawasan di sini pun batu besar-besar. Ke pohonnya tumbuh di atas batu. Memang biasa lah. Yang unik-unik sekali. Nah, di sana tuh jumpa kita bajakah kuning. Kita boleh lihat di sini. Ini bajakah kuning. Tapi ini yang kecil lah. Tidak besar. Ini yang kuning. Tapi bajakah ini banyak kegunaan dia untuk menyembuh berbagai jenis penyakit lah. Ini ada satu juga. Kita boleh lihat. Ini ada takutnya. Banyak sekali. Tapi ini terlalu jauh lah. Sahabat. Kita nak pergi sini. Jauh sangat. Tapi ini tidak perlu salah. Coba saja. Ada takut. Teruskan perjalanan kita. Kita sudah melihat jenis bajakah tadi. Inilah perjalanan kami berdua. Cukup mencoba juga sahabat. Hutan ini jarang sekali orang nak terokas ini. Pohon ini pun besar juga. Satu jalan kita nak pergi ke sebelah sana, pun ada satu lagi jalan, tapi kami tidak pergi ke sana lah. Terlalu jauh. Kami dua pun cukup letih juga.
kami nak balik dulu. Okey. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa lagi. Jangan lupa tunggu di episod yang akan datang, kembara yang seterusnya. Mungkin inilah kembara yang terakhir pada kali ini ke Sungai Pak Mancin. Okay. Sub-sub prasa.